Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Jadi, semalam kita kedatangan unit Lexus LX570. Jadi, ini permasalahannya, klaksonnya atau hornnya tidak bekerja. Setelah kita cek untuk relay, sekring, dan klaksonnya sendiri, ternyata aman. Kemudian untuk spiral airbagnya juga kita cek juga, tidak ada jalur yang putus. Ini kita sepil sedikit. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana cara untuk mengecek dari jalur yang ada di steeringnya. Jadi saya sudah dapat pencerahan sedikit. Jadi untuk permasalahannya, dia di groundnya tidak kena ya bro ya, ataupun tidak berfungsi. Jadi sedikit gambaran seperti ini. Jadi groundnya yang di sini dia tidak bekerja. Jadi sewaktu klakson kita tekan seperti ini, otomatis groundnya kan akan terkoneksi. Ini tidak bekerja, jadi otomatis dia tidak connect. Ini kita coba kita kasih ground. Kita coba kita tes untuk memastikan tuh jarum spiral apa spiralnya. Ini kabel airbag. Kita coba. Nah, setelah kita coba di sini, hidup ya bro ya. Jadi kemungkinan permasalahan ada di jalurnya ini, atau dia tidak kena ya bro ya, atau korosi atau jorok ya. Nanti kita coba kita bersihkan dulu, nanti kita spill lagi gimana hasil prosesnya. Nanti kita coba kita gosok pakai kertas pasir saja, mudah-mudahan berhasil bro.
kita udah kita pasang, tapi belum kita ikat, masih seperti ini. Ini kita coba kita tes. Jadi kurang lebih seperti itu permasalahan dari Lexus LX570. Jadi permasalahannya hanya di ground posisi steering. Jadi otomatis saat dia kita tekan seperti ini, ground itu berhubungan dengan kabel biru yang tadi ya, Bro ya. Jadi setelah kita pastikan untuk spiralnya aman, relaynya aman, kemudian klaksonnya sendiri aman, dan itu jalur kabelnya juga aman, jadi kemungkinan besar permasalahannya ada di ground. Oke, Bray, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, Brayku ya. Tetap semangat, Bray. Jangan lupa kalau bikin kopi yang pahit jangan manis kali, Bray. Oke, Bray, mantap, Brayku.